诗篇二十三篇二节上，大卫经历的第一个祝福就是属灵的滋养。正如牧羊人带领羊群去吃新鲜的草，主也照样带领他的子民，跟随主的人不缺乏属灵的滋养。牧人手下也应该喂养羊群。 Lingkunya adalah Tuhan. Mazmur ayat 2a Perkat pertama yang Daud alami adalah makanan rohani. Sebagaimana seorang gembala menuntung tumbanya ke rumput segar untuk diberi makan. Demikian pula Tuhan memimpin umatnya. Orang yang mengikuti Tuhan tidak kekurangan makanan rohani apapun. Para gembala bawahan juga diharapkan memberi makanan kawanan domba. Makanan bagi jiwa adalah firman Allah.